Kesepakatan suatu kaum yang mengatakan bahwa cinta itu adalah kesetiaan. Kesetiaan yang paling nyata adalah kesetiaan dalam hati. Cinta harus tidak kontradiksi, karena orang yang jatuh cinta akan selalu bersama orang yang dicintainya. Dengan demikian, maka terjadilah komunikasi. Cinta adalah dasar dari perwujudan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tanpa cinta, proses kehidupan tidak akan pernah terbangun dengan baik. Karena itu, setia hidup mesti memiliki cinta, kemauan, dan perilaku. Dan setiap yang bergerak, maka dasar yang menggerakkannya adalah cinta dan kemauan. Semua wujud tidak akan harmonis, kecuali bila digerakkan oleh rasa cinta yang menjadikannya sendiri. Pada untaian nafasku, aku menapaki jalan cintaku. Selanjutnya ada celah masuknya nama burung. Aku tetap menjadi kekasihmu, yang akan mendatangi kebersamaan dalam kasih cinta. Dalam cinta dua hati terhanyutkan, bagaimana gelombang ini timbul. Sebab hari ini seruling meniup angin tanpa bicara menyuarakan perasaan hati. Aku yang menggila tenggelam di kedalamannya. Ketika seorang salik menenggelamkan diri ke dalam cintanya Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah berada di dasar kesejatian cintamu. Barang siapa yang khalwatnya sudah sanggup di bawah tiang arasy, dalam waktu dan keadaan tidak pakai lama lagi, segeralah turun ke sisi pembungkus kulit bumi dan melaksanakan sebuah kewajiban berperan dalam pertaruhan demi pertaruhan, dan sudah tidak lagi membutuhkan nasihat-nasihat keikhlasan. Semoga langkah ke depan syurganya Allah tidak lagi dijadikan media surat kabar pemberitahuan kegembiraan, dan menjadi layanan biro-biro jasa langitan yang akan menimbulkan persengketaan cerita dan pengembang biakan bibit-bibit unggul calo-calo yang menyodorkan tiket masuk surga yang diberikan judul di atas papan tihang slogan Ikhlas Lillahi Ta'ala, yang akan menyebabkan terbang tinggi ke awang-awang dan terus menyelusup ke dalam jiwa-jiwa khayalan dan bersatu dengan keyakinan, bersanding dengan para malaikat. Oleh sebab itu, rupanya hanya orang-orang khusus yang dipertaruhkan, yang akan sanggup menembus batas-batas pandang tembok dinding mega dan menyembunyikan kalimat ikhlas lillahi ta'ala.
menghasilkan bahasa yang baik itu hanya penyambung rasa di antara sesama kaummu sendiri. Jika hatimu baik menghasilkan akhlak budi pekerti yang baik, itu hanya menghasilkan pujian dari kaummu sendiri. Jika hatimu baik berbahasa suluk yang baik, berbudi pekerti yang baik hanya untuk Dia, Sang Maha Pencipta. Maka Sang Maha Penciptalah yang akan memujimu.